banjir underpass Senen itu sejak kapan, Pak? Terjadi? Ya. Perkiraan kami karena memang curah hujannya cukup lebat. Kemudian juga mesin pompa yang ada di dalam sana ada sebenarnya ada 4. Yang berbeda kan dry sedotnya kurang sehingga air untuk sementara masih tergenang di sini. Ya, ketinggian sekitar 2 meter. Untuk sementara kami bersama rekan-rekan dari TNI, dari Dishub, Satpol PP juga sudah mengarahkan kendaraan-kendaraan untuk sementara tidak melewati di underpass ini. Karena kalau melewati, ya bisa dipastikan nanti kendaraan akan mulai mogok dan akan diserahkan di sini sendiri. Pak, ini underpass ini menghubungkan Senen sama Galur ya, Pak? Ya, Galur atau wilayah Johor Baru.